Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Mohon sedanten sedulur Jawa Timur, di mana saja panjenengan berada, apapun posisi panjenengan, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa penyebaran Corona atau COVID-19 ini ternyata sudah sangat meluas di Jawa Timur. Kita semua berharap warga Jawa Timur seger waras, sehat. Tetapi hari ini di berbagai negara yang sudah terlewati wabah dari virus Corona atau COVID-19, ternyata yang sukses adalah yang bisa mengajak warganya untuk membatasi keluar rumah. Jadi panjenengan yang mungkin sudah siap-siap hajatan pengantenan, mohon kalau misalnya akad nikahnya saja yang jalan, tapi jarak sosialnya dijaga minimal 1 meter. Untuk yang resepsi-resepsi mengundang banyak orang, mohon bisa ditunda. Keramaian-keramaian apapun juga mohon bisa ditunda. Mari kita saling menjaga supados kita semua sehat dan orang yang dekat dengan kita juga sehat. Mari kita melindungi diri kita juga melindungi yang lain. Kemudian olahraga yang cukup, makan yang sehat, dan cuci tangan yang sempurna. Pakai sabun, syukur kalau antiseptik. Di tempat-tempat di mana kita terpaksa keluar rumah, diseyogyakan menggunakan masker. Di Pemprov kami menyiapkan. Ada posko menawi panjenengan celak kalian kantor gubernur. Nah, di situ ada gugus tugas untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Kita membagi masker. Di Bakorwil kita juga kita menyiapkan gugus tugas Bakorwil. 1 di Bojonegoro, 2 di Pamekasan, 3 di Jember, 4 di Malang, 5 di Madiun. Mohon doa panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, dijauhkan dari bumi Indonesia, dijauhkan dari bumi Jawa Timur. Mohon doa, mohon pangestu, mohon kegotong royong kita semua. Mudah-mudahan badai COVID cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.